kandang full outdoor. Ini yang terbaru kita. Ini saya contohkan dulu untuk panel kontrol itu sudah ada pengendali suhu di sini ya. Ini pakai kerodong, atap double. Yang satu atap untuk pelindung ayam, yang satu atap pelindung kandang. Terus ini ada contoh mutar conveyor, Mas. Di slenger, Mas. Nah, ini kotoran turun. Kotorannya turun. Nanti ke sini, nanti masuk tabung. Nanti tabungnya agak dikeluarin dikit supaya pas dia jatuh, kalau ada yang langsung bisa masuk ke situ, kalau yang kena ke sana nanti yang bawah diputer juga sudah turun. Terus kita praktekkan kerodongnya. Ini kerodongnya pakai engkol juga ini di sini. Naik Mas, naik. Nah. Ladalah, kerodong naik. Terus Mas, sampai atas Mas. Ini sudah yang terbaru kita ya. Jadi ini sudah ada pengaitnya. Terus yang apa conveyornya juga sudah menggunakan sistem anti lari. Jadi ini sudah teknologi barunya. Ini di dalam ini ada kayak skru ulir supaya conveyor itu stabil. Ini dalamnya, ini penerangannya di sini. Nanti dikasih lampu yang lebih terang boleh. Terus yang ini kasih lampu spot boleh. Yang penting panas. Ini menggunakan pemanasnya pakai lampu. Yang sini penerangan, yang sini ke sana sampai ke sana. Nanti apa? Untuk pemanas. Jadi anget kalau malam hari. Nah, ini terus untuk air di sini. Di sini coba Mas, itu tabungnya. Nah, ini tabung airnya. Keran ini dapat ini. Nah, tinggal kita buka kebutuhan mana yang airnya perlu dibuka. Kita buka ada tiga itu karena di sini ada tiga susun. Yang satu itu dapat dari air toren. Nanti ditahan sama apung-apung yang ada di dalam itu. Nah, itu ada apung-apung. Dia nahan supaya tekanan air ke nipel ini tidak terlalu besar. Ke nipel ini tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar netes nanti. Ini berhubung mau hujan. Mas, ditutup lagi kerodongnya, Mas. Ini kerodong tak tutup lagi. Ini full outdoor ya. Full outdoor ini. Sebisa mungkin lantainya itu cor ya, supaya lebih stabil posisinya. Nah, ini sudah diturunkan sama Mas itu. Sudah turun. Coba kencengin dikit Mas, naikkan dikit supaya kenceng, jangan sampai kendor. Oh, itu belum dikunci ya. Nah, soalnya ini belum dikunci, mau dibongkari, mau terus dicat ulang, terus untuk dikirim ini. Ini sudah pesanan. Cuma pesanan kandang seperti ini nggak bisa nggak bisa cepet-cepet karena banyak sekali segala sesuatunya yang harus dikerjakan step by step.